Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Coba semuanya duduk yang paling enak. Cari posisi yang paling enak. Karena ibadah itu harus dinikmati. Tuh dua tiga. Makanya acara ini nikmati ya. Jangan ngeluh ya. Insya Allah saya ceramah 2 jam. Anda puas, saya lemas. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Puji Allah ya. Subhanallah. Sini anak kecil, ya sini. Sini. Gak usah pakai sendal ya Allah, orang mau naik sini. Sini. Mana? Saya mau tanya sekecil ini. Kalau yang kecil ini aja bisa jawab, apalagi yang besar. Pertanyaan, siapa saudaranya Upin? Upin saudaranya? Upin. Terus, pertanyaan kedua, siapa kakaknya Upin Ipin? Kak Ros. Ketiga, Upin Ipin, Kak Ros tinggal sama siapa? Opa. Satu pertanyaan saya, kenapa kau tahu? Sering nonton. Oh, bagus. Nih, saya kemari, kapan hari saya ke Malaysia. Pergi di TV Malaysia, karena Islam itu indah, dibeli juga tayangannya di Malaysia untuk ditayangkan di Malaysia. Saya ke sana tidak ketemu Upin Ipin. Bahkan saya diundang spesial di acaranya kayak KDI gitu, kayak dandut-dandut sana, tapi modelnya nasyid-nasyid. Saya hadir sebagai bintang tamu, tidak ketemu Upin Ipin. Kenapa saya tanya? Jamaah, kenapa dia tahu? Karena disiarkan di TV. Makanya, pernah ketemu Nabi? Pernah dengar suara Nabi? Pernah duduk dekat Nabi? Tapi kita disuruh cinta. Bisa kenal Nabi? Bisa. Bisa tahu Nabi? Bisa. Lewat disiarkan di maulid. Makanya maulid ini adalah syiar. Dua, tiga. Bukan syariat, tapi syiar. Menyesallah kau tidak mau naik.
Jamaah. Jadi maulid ini bukan syariat, tapi syiar. Sebelum saya ceramah, ini belum masuk ceramah saya. Ini belum dimulai. Dijelaskan dulu. Ada masalah? Jamaah. Oh, jamaah. Jadi maulid itu bukan syariat. Bukan syariat. Tidak disyariatkan bermaulid. Tapi maulid disiarkan. 1, 2, 3. Disiarkan. Betul. Kata Ustaz Abdurrahman. Abdurrahman atau Rahim? Oh, Abdurrahim. Betul kata Ustaz Abdurrahim. Masya Allah. Tadi itu benar-benar digunting. Iya. Aku gak berani lihat. Kalau saya bisa menghilang. Lihat aja sebentar kita baca doa. Saya suruh ibu-ibu tutup mata, saya kabur. Pas buka mata hilang sudah saya. Jamaah, jangan marah ya. Apa bedanya syariat dengan syiar? Syariat itu disyariatkan. Contohnya Idul Fitri dan Idul itu disyariatkan. Makanya dirayakan. 1, 2, 3. Hari raya kan cuma 2. Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Fitri. Nah, kalau ini bukan syariat tapi syiar. Kalau syariat harus tepat waktu, 1 Sawal, 10 Zulhijjah, nggak boleh bergeser. Kalau maulid, no problem. Iya, mau tiap malam juga tidak ada masalah. Tapi kalau syariat Idul Fitri, kebetulan hujan, kebetulan tidak ada penceramah, kita lebarannya 2 Sawal, enak aja. Tidak ada. Dan harus waktu duha. Masa Idul Fitri sesudah maghrib? Tidak ada. Jadi ini syariat. Bahkan ada ibadah dalam syariat. Kalau Idul Fitri apa ibadahnya? Puasa dan zakat fitrah. Kalau Idul Adha, kurban dan ibadah haji. Kalau maulid, tidak ada. Makanya benar ini. Peringatan. 1, 2, 3. Bagus juga ini acara ya. Pengajiannya sama Ustaz Abdurrahim, maulidnya saya. Mantap. Waduh, kenceng banget ya. Luar biasa. Umur berapa? 21. Benar nih. Tapi saya kok 50 ya? Saya sudah 12 tahun di Trans. Dan umur saya hampir 50. Dan Trans TV mau ngontrak saya sampai 30 tahun. Berarti masih ada 18 tahun atau 20 tahun. Berarti nanti saya di Trans TV sampai 70. Jemaah. Dapat apa? Aman. Jamaah, singkat saja ya, karena saya masih syuting sebentar subuh. Saya harus berangkat ke Trans jam 3. Jam 3 subuh saya harus ke Trans. Ini dari sini ke rumah mungkin 1 jam ya. 1 jam apa 2 jam? Enak aja 1/2 jam. Saya tinggalnya di Pondok Gede Jatiwaringin Asri. Oh, dekat ya. 1 kali naik mobil menyangkut. Jamaah, jangan marah ya. Ini panjang pembahasan. Ini kemungkinan kita akan ceramah 63 tahun. Karena Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Seandainya ini syariat, berarti kita maulid 12 Rabiul Awal. Ini sekarang sudah 23 Rabiul Awal sudah. Jamaah,
Berarti kalau kita mau tepat waktu berarti jam 4 subuh. Oh, mau datang maulid jam 4 subuh. Udah dapat. Jamaah. Anak-anak. Ini anak-anak pinter. Baru kali ini anak-anak mau duduk di jalanan. Dan baru kali ini lebih hebat dari Pak Ustadz, dari Pak Kiai. Coba lihat Pak Kiai, kalau Pak Kiai duduknya di atas karpet, kalau beliau anak-anak ini duduknya di atas terpal. Biasanya kan terpal di atas tenda. Berarti dia di atas, wow, dia melayang. Jamaah, jangan marah ya. Saya tadi duduk di sini, saya menghitung berapa pohon yang dikorbankan demi acara ini. Ini ditebang semua. Saya jadi sedih. Tapi tidak apa-apa, insya Allah dia akan tumbuh. Ya Allah, demi acara ini, pohon mangga itu ditebang ujungnya. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Karena izin maaf. Maaf ya. Ini seumuran saya semua ini. Peringatan. 1, 2, 3. Peringatan. Berasal dari kata ingat. Ini belum masuk ceramah saya. Ceramah dulu nih. Supaya lebih jelas. Jadi bukan perayaan. Panitia ini pinter. Pinter ini. Dia tulis peringatan. Berarti benar. Karena mengingat. Mengingat maulid. Nanti peringatan Isra Mi'raj. Mengingat Isra Mi'raj. Nuzulul Quran. Mengingat. Apa yang mau diingat di maulid? Apa yang mau diingat? Ada 4. Ada 4. Ibu, kenapa kita bisa janjian ya? Mohon maaf, saya sudah feeling pasti ibu baju begini. Ada 4 yang harus diingat. Ingat sejarah, ingat ajaran, ingat akhlak, ingat cinta. 4 itu. Ingat sejarah Nabi. Ingatkan sejarah Nabi ya. Abdullah nama. Mantap. Itu sejarah. Kemudian ajarannya Nabi. Ajarannya Nabi. Salat. An-Nisa. Ummati. Pesannya Nabi sebelum berpulang ke rahmatullah. Ingat ini, salatnya. Ingat ini, wanita. Wanita itu mulia. Ummi. Ummi. Tuh, ambilkan bulan bu. Tuh, ibu lagi. Oh bunda ada dan. Itu ibu lagi, oh bunda. Perempuan lagi, betul tidak? Ibuku sayang masih terus berjalan walau ibu lagi tuh. Bapaknya mana? Ada lagunya bapak. Cuma sedikit.
Ayah, dengarkanlah. Cuma mau didengar. Coba ibu, banyaknya lagunya. Betul tidak? Ambilkan bulan, bu. Kenapa ambilkan bulan, bu? Karena hanya ibu yang datang bulan. Eh, bukan. Kan itu. Maksudnya, betapa hebatnya ibu, sekalipun bulan yang kau minta, dikasih kau. Minimal terang bulan. Jamaah. Oh jamaah. Kalau ayah coba minta, ambilkan bulan, pak. Kalau ibu, luar biasa. Ibu. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung, mengandung lagi. Gak gampang itu. Jadi ada berapa yang mau dibahas di maulid? Ada 4. Sejarah Nabi, ajaran Nabi, akhlak Nabi, cinta Nabi. 4 itu. Bagaimana kita mau cinta kalau tidak kenal? Kenapa saya dikenal? Karena disiarkan di Trans TV. Betul? Disiarkan. Siapa sih saya? Enggak tinggi, pendek, enggak terlalu pinter. Banyak yang pinter. Gimana ya? Biasa-biasa saja. Betul? Makanya saya ditanya, Ustaz kapan turun? Saya mau ikuti acara dari awal. Cuma tadi saya di atas lagi ngerjain materi Islam Tinda. Ngirimin ke kantor dulu, baru gabung. Dari tadi saya di sini. Tapi ngumpet di atas. Dari belum ada orang di sini. Waktu disapu-sapu, saya sudah ada di atas. Dari 6:30 saya sudah ada, bu. Dari maghrib. Bu, mampir dulu ke rumah teman. Habis itu saya bilang, nanti Isa di sini. Maghrib di sana, Isa di sini. Pas di sini, ya Allah masih kosong. Tapi memang saya suka. Saya tidak suka telat. Makanya di Trans TV 12 tahun saya tidak pernah telat. Syuting jam 5, jam 3 saya sudah berangkat. Jam 2 sudah persiapan. Makanya saya sebentar tadi saya kerja materi, supaya sebentar di mobil saya tidur. Padahal karena besok saya langsung terbang ke Makassar. Jamaah, jangan marah ya. Saya mau tanya jamaah. Kan ini kan maulid, kelahiran. Pertanyaan saya sama jamaah. Kan jamaah sudah sering ikut maulid kan? Tiap tahun, satu tahun bisa berkali-kali kan? Pertanyaan saya satu. Nabi Muhammad lahir sesar atau normal? Lahir normal atau sesar? Dengerin baik-baik. Kita selalu menawarkan, Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Pertanyaannya lahir normal atau sesar? Dengerin. Nabi itu makhluk manusia paling suci. Dengerin. Tidak keluar bersama najis dan tidak keluar di tempat keluarnya najis. Dengerin dulu. Jangan langsung protes. Dengerin. Bahkan Siti Aminah berkata, ini anak yang saya kandung, saya tidak pernah merasakan ngidam. Kalau ibu, tak pernah ngidam. Dan ini anak tidak pernah menyusahkan. Tiba-tiba subuh sudah ada di pangkuannya. Tidak merasakan. Tidak merasakan. Karena Nabi tidak keluar di tempat keluarnya najis. Jarang-jarang orang mau bahas ini. Karena takut ditanya balik. Jamaah. Oh jamaah.
Nabi Ibunda Aminah, datang malaikat membelah perutnya Ibunda Aminah. Baru dikeluarkan, lalu ditutup kembali. Tidak dirasa sakitnya, karena Nabi pun 5 kali dibelah dadanya. Tadi sudah dijelaskan, di Bani Sa'adah waktu Nabi usia 4 tahun, dibelah dadanya, datang burung. Dikira burung, itu malaikat itu. Itu suara apa? Anda salah. Coba dengerin baik-baik. Suara apa? Salah, itu suara saya. Mana ada kuda di sini? Memang itu binatang, suaranya punya makna. Berarti itu anak kambing, masih nyusu, jangan dipotong. Lagi hamil. Oh, potong. Apa itu? Mohon maaf ya, itu melihat malaikat. Kalau ayam-ayam berkokok itu pertanda ada malaikat dia lihat. Tengah malam. Kalau kucing beda lagi. Mau. Mau, kata kucing wanita. Kucing betinanya enggak mau. Jamaah. Berarti lagi bertelur. Au, 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 au. Berarti ada orang yang dia lihat. Ada tamu. Berarti dia lihat hantu. Berarti dia kejepit. Jamaah. Kita mulai ya. Kita mulai. Saya langsung saja. Tidak bisa lama-lama ini, kasihan jamaah. Beneran? Tidak apa-apa? Yakin? Baiklah, kita mulai. Ini dari tadi sudah marah, dia mau pulang dia itu. Karena belum mulai ceramahnya. Ya Allah. Ini kisah maulid, kisah kelahiran Nabi. Suatu ketika ada mak mau pulang dia. Pulanglah nak. Enggak apa-apa. Mau sekolah besok. Inilah masalah, Bu. Makanya saya kemana-mana enggak pernah bawa anak. Ciri-ciri acara supaya saya cepat pulang kalau saya bawa anakku. Spesial kode, tak pulang. Maka saya bebas, anak-anak saya cuma kontrol aja lewat handphone. Kata anak-anak saya, Abah, kami tidur dulu ya, kalau Abah udah pulang bangunkan kami. Iya. Karena besok pasti tidak ketemu. Subuh berangkat, nanti pulang hari Minggu malam. Jamaah. Bukan deh, saya kayaknya pulangnya Jumat deh. Karena ada pengajian subuh. Dengerin baik-baik. Mau kemana itu? Oh, dia mau pipis. Mau melakukan sesuatu yang tidak bisa diwakili. Terjadi musim paceklik. Saya mau tanya dulu. Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah. Udah tadi lewat. Telat. Jadi baru tahu kan? Pak,
Umur berapa Anda baru tahu kalau Nabi disesar? Baru sekarang. Karena jarang mau dibahas. Yang penting, ya pentinglah. Nabi kan tidak lahir bersama dengan kotoran. Tidak ada najis. Tidak ada darah. Nabi bersih. Itu makanya mohon maaf, isi saya itu takkan tergantikan sampai kapanpun. 2 bulan lagi isi saya genap 4 tahun meninggalnya. Isi saya tidak tergantikan. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Itu kan takdir. Kan ada 3 tidak bisa kita tolak itu. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3 rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3 rezeki. Kita tidak tahu rezeki kita. Saya dari tadi ditawari rezeki-rezeki. Tak geser-geser. Cukuplah ini. Tanggung jawab saya. Jamaah. Dikasih kue, saya geser. Karena saya yakin sudah ada di mobil. Kan banyak orang gak ngerti. Mohon maaf ya jamaah. Oh jamaah, banyak orang tidak tahu yang mana rezekinya. Jamaah, kuenya di mas cepat. Paling bagus bu kasih bapaknya. Baru ibu balik lagi ke sini. Kan ibu punya ada tanda panitia tuh. Udah kudun seragam juga. Kita lanjutkan setelah yang lewat itu. Mau kemana kau? Lanjut. Nah. Saya mau tanya. Nabi Muhammad dilahirkan di kota. Berarti kota. Di kota. Tapi Nabi dididik di desa. Karena waktu kecil diambil oleh Alima, dibawa di kampung Bani Sa'adah, di kampung. Jadi anak itu bagusnya dididik di kampung. Kalau kampung misi, benar? Kalau kota, hai hai hoi. Benar tidak? Ini mudah-mudahan tidak rubuh ya. Kayaknya lebih kuat yang ini deh. Daripada ini kayaknya tambahan deh. Tapi aku masa aman sih. Aku kan ringan-ringan banget. Lanjut. Bisa dimulai ceramahnya? Jadi benar tausiahnya Pak Kiai tadi. Sebaiknya anak-anak dibawa masuk pesantren. Karena itu perwakilan dari kampung. Anak santri itu, anak pesantren itu pintar. Ini luar biasa. Kelihatan anak santri ini. Seragam bajunya. Oh iya, ya Allah gak mau kalah dia. Itu juga baru pembagian. Hah? Beli patungan. Udah lunas. Jamaah. Lanjut, senang ya. Kita jangan buru-buru ya. Santai aja ya. Makanya saya ceramahnya pelan-pelan aja. Gak usah buru-buru. Masalahnya gini, mohon maaf ya please deh. Ya Allah, ibu itu. Itu bagi, pasti bagian konsumsi. dengerin. Alimatus Sa'diyah di Bani Sa'adah terjadi musim paceklik. Tahu gak paceklik? Musim kemarau yang panjang, tidak tumbuh-tumbuhan, mati binatangnya, kurus-kurus semua, panas sekali, tidak ada materi, tidak ada uang, musim apa namanya tuh? Pada saat itu wanita-wanita Bani Sa'adah
turun dari kampung, dari gunung menuju ke kota Mekah mencari mata pencaharian, yakni mencari anak-anak yang mau diasuh, dikasih asinya supaya dapat uang. Dan semua wanita turun dan ternyata semua punya anak, dapat anak susuan. Kecuali Alimatus Sa'diyah. Alimatus Sa'diyah tidak mendapatkan anak susuan. Kenapa? Karena ternyata Alimatus Sa'diyah punya kekurangan. Apa kekurangannya? Tidak punya asi sebelah kanan. Tidak ada asinya. Yang ada cuma sebelah kiri. Sementara dia juga punya anak. Tidak ada asi sebelah kanan. Orang berkata, ngapain kau mau nyusuin anakku? Tidak cukup. Karena asimu cuma satu sebelah kiri. Tidak ada di sebelah kanan. Lebih pulang. Tidak ada yang sedihnya Alimah. Tidak ada yang mau menitip anak bayinya sama dia. Tidak ada yang mau memperkerjakannya. Tidak ada yang mau kasih asinya. Anaknya untuk dikasih. Maaf, maaf. Sendirilah Alimah tusuk dia. Dan teman-temannya sudah pulang ke kampung bawa anak bayi. Alimatus Sa'diyah tinggal sendiri. Lalu dia berkata kepada suaminya, suamiku, daripada kita pulang kosong, mending ontah yang kita bawa itu lebih baik jual supaya uangnya kita bawa ke kampung. Kata suaminya, iya juga ya. Tapi kamu gimana? Gak apa-apa jalan kaki. Bagaimana kalau kita sembelih aja? Dagingnya kita jual. Kalau dijual ontanya mungkin ditawar-tawar orang. Tapi kalau dagingnya bisa dijual. Oh iya juga ya. Maka dibawalah onta itu. Itu kan jagal mau dipotong. Pada saat mau dipotong, onta itu kabur. Onta itu kabur. Lari onta itu. Suaminya mengejar, suaminya Alimah mengejar. Alimah tuh sedia lagi duduk. Dia lihat ontanya kabur. Suaminya mengejar. Itu hartaku. Suaminya sedang ngos-ngosan. Dia simpan bayinya. Titip sama temannya. Dia yang kejar onta itu. Alimatus Sa'diyah. Dia kejar onta itu. Alimatus Sa'diyah mengejar onta itu. Dan ternyata onta itu masuk di komplek perumahan. Perumahan apa sih ini? Ya masuk. Di perumahan kota Mekah. Kata Alim, aduh. Ontaku masuk di perumahan penduduk. Bisa jadi dibunuh itu onta. Karena tidak boleh ada binatang masuk di perumahan. Waduh. Ternyata onta itu masuk perumahan. Lalu masuk ke pekarangan rumah Siti Aminah. Dari pagar. Dimasuk di alamannya. Dari alaman. Katanya, sini unta, bahaya keluar. Unta itu cuek. Lantas unta itu sujud di depan jendela kamar Siti Aminah. Wah, kata lima tusuk dia, aduh, ini unta. Ngapain masuk? Kalau saya masuk di pekarangan rumah orang, nanti dikira saya pencuri. Tapi apa boleh dibuat? Karena ontanya dia tarik. Tapi ternyata onta itu tidak bergerak. Onta itu sujud. Sujud di depan jendela. Ada anak bayi lagi di ayun. Dia lihat. Apa yang dia sujudin? Ternyata anak bayi lagi di ayun. Di dalam ayunan itu bercahaya. Kaget Alimah. Ada ayunan bercahaya. Makin penasaran Alimah. Apa yang ada dalam ayunan itu? Siapa dalam ayunan itu? Apakah ada lentera di dalamnya? Ada anak bayi mungkin dia terbakar atau bermain api di dalamnya. Dia langsung masuk ke dalam. Masuk ke dalam rumah. Langsung masuk dalam kamar. Tidak peduli lagi. Masuk ke dalam kamar. Lantas dia lihat ayunan itu bercahaya. Dia buka ayunan itu. Ternyata anak bayi Nabi Muhammad bercahaya. Saya pernah ketemukan juga itu. Saya lagi duduk. Tiba-tiba ada ayunan anak bayi bercahaya. Aku lihat ternyata dia main YouTube. Ternyata dia main HP. Pantasan bercahaya.
digendongnya Nabi oleh Alimatus Sa'diyah. Dia peluk. Aduh, cinta yang timbul. Ya Nabi, tiba-tiba ibunya Nabi datang. Memang ibunya Nabi naik kemana tadi? Habis nyuci lagi ngejemur. Pas masuk kaget, ada orang asing di dalam rumah, bahkan masuk di dalam kamar, bahkan menggendong putranya. Kira-kira ibu apa yang dilakukan? Ngomel, teriak, pasti bilang culik gitu. Tapi ketahuilah, Aminah, siapa nama ibu Nami, ibunya Nami? Aminah apa artinya? Yang memberi keamanan. Ibunda Nabi tenang. Itu teknik. Jangan panik. Jangan terlalu menyebarkan gosip langsung. Tenang dulu deh. Tenang. Lantas ibunda Nabi senyum. Alimatus Sa'diyah juga tersenyum. Lantas Alimatus Sa'diyah berkata, boleh, pakai isyarat, karena Nabi lagi bobo, lagi tenang, bisa saya kasih ASI saya? Bisa, kata ibunda Nabi, silakan. Dikasih ASI sampai puas. Lalu dia berkata, ya udah akrab, udah kenalan, bisakah saya bawa ke Bani Sa'adah, ke kampung saya? Kata ibunda Nabi, kan kalau dibawa 2 tahun. Dua tahun. Kata ibunda Nabi, maaf, itu anak yatim, gak ada uangnya. Aku gak bisa bayar. Itu anak yatim, gak ada bapaknya. Apa kata Alimah? Gak usah bayar. Gratis. Gak usah bayar. Gratis. Walhasil, dibawalah Nabi. Kemana? Ini kalau ceramah di sini, gak tahu kita sudah jam berapa. Gak ada jamnya. Udah jam 10. Ibu memang gak merasakan, tapi saya yang merasakan. Tambah sedikit ya. Gak apa-apa ya. Ini sudah jam 10 pas. Persis jam 10. Jamaah, ada masalah apa di situ? Jamaah, mohon maaf ya. Alimatus Sa'diyah membawa Rasulullah ke Bani Sa'adah. Ada kejadian yang luar biasa. Coba tadi lihat, Nabi keluar dengan bersih. Kemudian hebatnya Nabi, masya Allah tabarakallah, bercahaya. Itu luar biasa, masih bayi loh. Pada saat dibawa masuk ke dalam rumahnya Alimatus Sa'diyah, Nabi masuk ke dalam rumah Alimah, tiba-tiba turun hujan. Langsung hujan. Ini anak berkah. Tiba-tiba hujan. Semua orang mandi hujan. Oh, hujan, hujan. Alimatus Sa'diyah merinding. Ini anak-anak berkah. Kalau kita terbalik, tadi hujan saya datang berhenti hujan. Nabi luar biasa, nggak hujan Nabi datang hujan. Tadi saya kebalik, hujan pas saya datang berhenti hujan. Jamaah, apakah saya kalau beliau sulat merah, apakah saya seilmu sama Rara? Jamaah, lanjut.
malamnya Alimatus Sadia mau menyusukan Nabi. Tiba-tiba mulutnya Nabi tertutup. Tidak mau nyusu. Kata Alimah, suamiku, kita berangkat ke kota Mekah malam ini. Kenapa? Kita berangkat bawa pulang ini anak. Dia enggak mau nyusu, dia enggak mau buka mulutnya. Aku berusaha untuk menyusukannya, dia enggak mau. Bisa mati nih anak kalau sampai pagi enggak nyusu. Apa ini? Tiba-tiba Alimatus Sadiyah berinisiatif, dikasih ilham, dibawa Nabi ke arah ASI sebelah kanan yang tidak ada ASI-nya, tidak ada airnya. Dibawa ke kanan, tiba-tiba keluar ASI lebih deras daripada yang di kiri. Itu mujizatnya Nabi. Masih bayi loh. Jamaah, apa hikmahnya? Nabi tidak mau menyusu sebelah kiri karena itu adalah punyanya anaknya Alimatus Sa'diyah. Nabi cuma mau menyusu sebelah kanan karena itu adalah punyanya. Karena memang dari awal memang tidak ada. Kedatangan Nabi baru ada. Makanya hikmahnya, jangan ambil yang bukan hakmu. Mohon maaf, sesuai jatah saja kuenya ya. Jangan ambil dua ya. Tidak cukup. Bisa saya minta tolong? Bisa. Saya simpulkan saja dulu. Karena gini, kalau mau dibahas kisah Nabi panjang ini. Ada gorengannya. Ternyata ada gorengannya. Ya maaf. Sifatnya Nabi empat kan. Siddiq, amanah, fatanah, tablik. 2, 3, Siddiq. 2, 3. Dengerin. Umur 1 sampai 10 sifat Siddiqnya Nabi jujur. Anak-anak gini sampai 10 tahun jujur. Gak bohong dia. Ini jujur ini. Dia tidak peduli yang ceramah artis atau siapa, dia tetap berdiri. Dia harus tahu itu. Pernah lihat anak-anak lari-lari di masjid. Itu bukan dosa. Itu salah. Karena dia tidak tahu hukum. Kecuali kalau emaknya lari-lari. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Pasti dia mau pipis itu. Soalnya sudah habis air minumnya 1 botol. Makanya saya tidak berani minum juga. Karena takut beser. Tapi kok dia lari ke sana ya? Jangan-jangan dia kabur. Jamaah. Jangan diajar bohong anak-anak ya. Yang biasanya ibu sendiri yang ngajarin bohong anaknya. Ma ikut. Mau pergi suntik. Padahal dia mau ke mall. Jangan bohong sama anak. Please deh. Apalagi ada tukang kredit datang. Beritahu ya, mama lagi keluar. Maaf, mama, kata mama saya lagi keluar. Kata tukang kredit, beritahu mamamu kalau keluar bawa kakinya. Kenapa? Kelihatan kakinya di bawah gorden. Umur 1 sampai 10 Siddiq. Umur 10 sampai 20 amanah. Diberi amanah, pelihara kambing ada sama penduduk Mekah, bawa dagangan. Umur 20 ke 30 cerdasnya Nabi, fatana cerdas. Umur 30 ke 40 adalah tabliknya, ada perasaan. Dan terakhir kena waktu, dengerin dulu. Dengerin. Coba semuanya pegang lantainya. Supaya bisa kita ketemu Maulid tahun depan. Masih mau hidup tahun depan kah? Atau sudah kapok hidup? Innal ladzi
Pegantung. Innalazi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Amin. Tidak terasa ini sudah 23 Rabiul Awal. Berarti sisa 5 bulan 7 hari lagi masuk bulan Ramadan. Jumadil Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Sani, Rajab, Sa'ban. Sisa 5 bulan. Wow. Ini mohon maaf. Ini Masjid Nurul Iman ya? Mana masjidnya? Mohon maaf, jangan pandang remeh masjid. Itu dulu musala ya, berubah jadi masjid. Mohon maaf, ada 3 amal. Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. 2, 3 amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Amal soleh berfungsi, amal ibadah sesuai waktunya, sesuai penggunaannya. Tapi sudah, kalau kita mati sudah tertutup, masih ada namanya amal jariah. Kelak nanti ada masalah. Kelak, dengerin. Kelak nanti di hari kemudian, di saat manusia diadili. Kelak nanti ketika kita mati melewati 7 rintangan, mati, kuburan, kebangkitan, pada mahsyar timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Pada saat di pada mahsyar diadili manusia, tiba-tiba ada suara gaduh dari belakang. Kaget. Menoleh ke belakang. Ternyata masjid yang jalan. Nanti semua masjid di muka bumi ini akan dihadirkan di padang mahsyar. Dipimpin oleh Masjidil Haram. Di samping kanannya Masjid Nabawi. Di samping kirinya Masjidil Aqsa. Dan di belakangnya Masjid Nurul Iman. Yang tidak punya kubah. Bu, dia datang untuk mencari 3 golongan manusia. Yang pertama, yang dicari adalah orang yang pernah membangun, menyumbang masjid. Itulah hebatnya istri saya. Saya itu kalau ingat istri saya, tidak bisa saya lupa. Semua uangnya disumbangkan di masjid. Emasnya dia jual untuk nyumbang ke masjid. Saya datang, kata istri saya, "Kak, maaf, sudah tidak ada emas lagi di rumah ini." "Kenapa?" "Saya sudah jual semua untuk bayar utangnya masjid." "Wih, kagum saya." "Saya tidak marah." Kemudian sebelum meninggal, November, kan Januari meninggal, November dia berangkatin orang umroh 40 orang. "Kak, saya punya uang. Bisa enggak saya berangkatin orang 40 orang?" "Kasihan itu. Berangkatin aja, enggak apa-apa." Itu hebatnya istri saya. Pada saat mau meninggal, subuh saya mandi, saya dampingi. Kayaknya istri saya meninggal jam 5 sore. Benar jam 5 meninggal. Kayaknya dia meninggal jam 5 sore. Dan ternyata betul meninggal. Sebelumnya asarnya saya bilang, waktu asar saya bilang, saya salat asar berjamaah sama keluarga. Saya tanya, "Siapa yang pegang rekening istri saya?" Kata adik ipar saya, "Saya, Kak." "Berapa isinya?" "Sekian." "Kosongkan itu. Selesaikan. Ada utangnya? Tidak ada. Sumbangkan semua. Kosongkan." Dikosongkanlah. Meninggallah istri saya. Barulah saya sadar kalau ini rumah sakit mau dibayar. Dah habis juga.
Dasar Ustadz Maulana. Tapi saya tenang, gak ada yang tahu apa-apa. Aku diam aja. Bersihkan, suster, selesaikan, bawa. Saya sudah bawa, tiba-tiba saya dibisik sama kepala rumah sakit. Ustadz, ada apa? Nol. Apa ya nol? Nol. Apa ya nol? Gratis. Itu yang saya tunggu. Akan dicari tiga golongan manusia. Yang pertama yang pernah membangun masjid. Usahakan kesempatan masjid lagi dibangun. Usahakan ada sumbangan kita masuk. Ustaz, berapa saja? Kalau memang belum lunas, nanti aja. Kalau bisa, niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Amin. Selama ada masjid itu, selama itu mengalir pahalanya. Amin. Mau? Mau? Coba angkat tangan. Coba-coba, angkat tangan. Angkat tangan. Allah kasih rezeki. Mau? Mau? Coba simpang ke dada. Ya Allah, buat hatiku dermawan. Ya Allah, kuatkan hatiku untuk mau bersedekah, untuk membangun masjid. Jadi usahakan. Coba panitia, sini. Sini, sini. Sini, sini, sini. Jangan lambat, sini. Yang cowok, sini. Sini, cepat, sini. Oh ya Allah, lambat banget sih, cepat. Ya, yang cowok dulu. Dengarin caranya. Kamu tinggal di sini. Mana pulpennya? Ngapain kau sembunyi itu pulpen? Kau kasih saya kertas, kau tidak kasih saya pulpen. Tugasmu, hitung jumlahnya ya. Duduk di sini. Kamu dari tadi duduk terus di situ. Ngapain kau duduk di situ, bertelur di situ? Hitung jumlahnya. Ini kalau ada yang mau nyumbang, silakan tulis namanya. Jangan langsung dilunasi kalau memang belum ada. Nanti insya Allah ada rezekinya itu. Kalau bisa nama kita boleh. Boleh juga untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya, bisa. Silakan anak gadis kasih pulpen semua. Cari jalan. Jalan cepat sekarang. Kamu tugas menghitung ya. Kasih kertas sama pulpen. Jalan, jalan, jalan. Ya mau tulis namanya. Saya minta ditulis namanya. Cepat. Itu ambil pulpennya. Beredar, ada yang satu naik ke atas. Sini, 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 cepat. Lama banget. Sini, sini. Bergerak cepat. Jangan kardus ya, saya tidak suka kalau pengambilan sumbangan kardus. Rp1.000 masuk. Tulis namanya. Nama, dirimu, tugasmu, cuma menjumlah ya. Ya sudah. Cepat. Dari Bapak Haji Sailan. 200.000. Tulis itu. 200. Gitu aja. 200. Nanti langsung jumlah ya. Langsung ditambah aja. Siapa lagi? Ada yang mau? 1 juta. 1 juta. Hei, tulis. Hei, lari kemana kau? Pulpennya cepat. Cepat, pulpen aja. Ya, tulis pakai. Berarti jumlahnya berapa? 1.200.000. Ya, langsung 1.200.000. Tulis namanya. Ada tulisannya nih. Tulis aja di bawahnya pakai. Hah? Nanti enggak usah ribet. Itu aja. Ini orang ikhlas menyumbang ini untuk tabungan di akhirat, betul tidak? Kita mati, maaf ya. Kita meninggal itu masjid masih ada. Mengalir terus pahala. Ada lagi, cepat bawa ke sini supaya saya bacain. Ya Allah, lambat banget sih. Jalan, 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 jalan. Mohon maaf, selesai kubah itu nyesal kita. Kenapa kita tidak ada sumbangan? Tulis jumlahnya sayang.
Almarhumah Parto Suwaro. Tulis di sini. Berapa ini? 20.000. Tulis itu. Jumlah sendiri, hitung sendiri, tulis sendiri. Ani Ani Lutfia 30. Cepat. Bawa ke sini yang sudah. Nanti setelah ini kita lanjut ceramahnya. Belum masuk ceramahnya ini. Dari hamba Allah 15.000. Bapak Sailan. Nah, itu 15.000. Hitung jumlahnya langsung total aja saya anu. Enggak namanya, tanpa nama. Tanpa nama 100.000. Langsung jumlah sayang, enggak usah begitu. Langsung jumlah aja total, langsung total aja. Tambah 100 berarti berapa? Lama kalau begitu. Ini 100.000. Terima kasih banyak. Tambahan sumbangan dari Bapak Atom almarhum, pahalanya untuk almarhum Bapak Atom 100.000. Dan saya minta tolong panitia, ini sumbangan ini langsung dibelikan kubah. Tugasmu kau mau jumlah ya. Udah berapa totalnya untuk sementara? Langsung aja total, enggak usah lagi tulis-tulis begitu. Lama dia. Hah? 1.315.000. Woi. 1 juta berapa tadi? 1.315.000. Enggak percaya saya. Salah hitung kau. Bapak aja, Pak Kiai saja sudah 1 juta tadi. Dapat 5 ini matematikanya dia. Berapa total? Gak mungkin. Gak usah terlalu. 1, 2, 3, 4. Ini saja sudah 400. 1 juta 400. 1 juta, ya itulah. Berapa semua? Cepat. Berapa total? Caranya ini begini. Kalau ada dibaca langsung jumlahnya aja. 6, 7, 8. Ini aja. 1, 8. 1.800.000. Nanti dibaca lagi, ditambahin langsung jumlah. Jangan ditulis lagi, langsung jumlah ke bawah. Nih contoh. Ini udah 1.8 kan? Ya, Mi, kalau gue yang Mi. Enggak, jangan. Tambah lagi, enggak usah. Nih, ini 100.000 berarti langsung 1.9. Gitu ya. Langsung. Ya, masuk sumbangan. Bapak Tidung bin Aji 100.000 untuk Umi Nuriyana binti Aji Udin. Dah, 1.9 sudah begitu aja langsung. Jangan lama. Ada sumbangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta dari Ibu Aji Oom, pahalanya buat Aja Unim binti Aji Pain 1 juta. Berarti sudah berapa? Langsung 2 juta, langsung saja tulis. Jangan ditulis ya. Dari Muslimin almarhum 100.000. Biar tidak lunas enggak apa-apa. Nanti besok dicari sama panitia. Maksudnya Anda yang cari panitia. Amba Allah 50.000, langsung jumlah, langsung total. Ibu binti Olang 50.000. Ibu Ari 100.000. Almarhum Mardi bin Air 50.000. Mak Narni 50.000. Bapak Acep almarhum 50.000. Almarhum Kamarudin
maaf, almarhum Karma binti, oh almarhumah Karma binti Mardin 50.000. Sudah berapa? Aku tes lagi kau. 3.400. Hah? 3.400. Jangan sampai salah. Saya dulu tugasnya begini waktu di pesantren. Almarhum Haji Sanem. Haji Sanem 50.000. Itu yang sudah dihitung aja situ. Lanjut lagi. Hamba Allah 50.000. Ya Allah, pakai tisu dia. Semua bukan dari hingus. Tanpa nama 20. Sri Lestari 50. Almarhum Abdul Khalik 50.000. Bapak Haji Kinan bin Naimiyah 30. Kesempatan, masjid belum kelar, kesempatan kita nyumbang itu. Ada lagi sumbangan masuk. Saya minta, kita harus tahu ini ya. Amba Allah 70. Ada berapa? 3.770. Insya Allah. Ada juga gunanya ini kardusnya. Almarhum Ibu Siti Sudiyati 50.000. Almarhum Bapak Suparno 20. Sriwan Putra 100.000. Amba Allah 50.000. Kemudian Aja Sarni Almarhum Aji Anan 50.000. Udah berapa? Ngapain saya ditanya? Kau yang tulis? Dia tanya saya. Enggak. Lanjut aja. 3.800, 3.900 tambah 50, 3.000. Kalau 3.000.000 itu bukan 30, 3.900. Sololoh dia. Untuk almarhum 100.000 dari Bapak Hasan Basri dan Ibu Suwahira 100.000, berarti sudah 4.000.000. 4.050.000 gitu. Jamaah, sebelumnya ini nanti dilanjut panitia. Simpan aja di sini. Iya. Coba semuanya naikkan jari-jarinya. Cepat. Gini. Naikkan. Udah. Usahakan menjelang salat subuh, sesudah tahajud, sedekah Al-Fatihah 10 kali. Berapa, Bu? 1. Al-Fatihah untuk Nabi. Ingat ya, kalau berdoa baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu membuka 7 lapis langit. Karena 7 ayatnya kan. Yang pertama, Al-Fatihah untuk. 2. Al-Fatihah buat seluruh orang muslim dan mukmin. Kemudian ketiga, Al-Fatihah buat guru dan ulama. Catat, yang pertama untuk siapa? 2. 3. 4. Kedua orang tua dan leluhur. Ulang. 3. Guru dan ulama. Orang tua dan leluhur. 5. Al-Fatihah untuk para pemimpin.
Al-Fatihah untuk, saya mau tanya, pernah doain Pak RT enggak? Nanti dicari Pak RT-nya kalau hilang KTP-nya. Doakan anunya apa? Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Ulangi, satu. Tiga. Empat. Lima. Enam. Anak dan orang tua, anak dan keturunan. Al-Fatihah buat anak dan keturunan. Ingat ya, kita jadi begini karena orang tua kita itu. Ada orang kaya tujuh turunan. Kenapa dia kaya? Karena tujuh turunan. Tapi ada orang miskin, padahal dia orang kaya tujuh turunan. Karena kebetulan dia keturunan yang ke-8. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima, enam, anak, tujuh, Al-Fatihah buat orang-orang yang mencintai kita. Kita tidak tahu, kita tidur ada yang doain kita. Iya, tukang parkir, ya, dia suka kita. Tetangga. Delapan. Nggak usah nangis. Al-Fatihah untuk orang-orang yang kita cintai. Udah hafal? Yang mencintai kita, yang kita cintai. Ulangi. Nabi. Pemimpin. Orang mencintai kita, orang yang kita cintai. Sembilan, Al-Fatihah buat orang yang nitip doa. Kita banyak utang selama ini di grup waktu pandemi. Doakan aku ya, aku lagi isoman. Iya, saya doakan. Dan didoain itu. Al-Fatihah buat orang yang nitip doa, yang kesembilan. Ya, Bu, terakhir 10, Al-Fatihah buat diri sendiri.